Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menyesalkan batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Caimin mengatakan banyak hal perlu dievaluasi akibat pembatalan tersebut. Berangkat dari hal tersebut, dirinya meminta agar semua pihak saling berbenah terkait permasalahan yang mendasar. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Yolanda Putri Dewanti, reporter dari Warta Kota. Silakan laporannya, rekan Yolanda. Ya baik, Rima. Terima kasih dan selamat sore, Limoners. Partai Kebangkitan Bangsa menggelar diskusi publik bertajuk mencari solusi masa depan sepak bola di bawah bayang-bayang sanksi FIFA setelah dicoret dari tuan rumah Piala Dunia U20. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau karib disapa Caimin mengaku kecewa atas gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Berangkat dari hal tersebut, dirinya meminta agar semua pihak saling berbenah terkait permasalahan yang mendasar dengan mulai melakukan evaluasi secara komprehensif dan kembali menata ulang seluruh persepak bola nasional. Ia berharap permasalahan sepak bola per kasusnya bisa dibenahi, khususnya bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk membenahi mulai dari akar masalah yang belum tuntas. Menurutnya, banyak hikmah yang dapat diambil dari pembatalan tersebut. Caimin mengatakan kepentingan olahraga harus menjadi kepentingan nasional. Caimin mengimbau untuk tidak mencampuradukkan kepentingan politik dengan olahraga. Lantaran kepentingan politik yang ditaruh di tempat yang tidak tepat dapat merusak kepentingan olahraga. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Yolanda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!